yang panjang. Tahan dan hembus. Suatu hari di pagi yang cerah, matahari bersinar sangat indah. Namun tiba-tiba angin berhembus kencang dan itu saya membuat angin yang kencang. Angin berhembus kencang menggoyangkan daun-daun pepohonan. Dan ada salah satu makhluk hidup yang juga terbang terbawa angin. Oh, alien, guys. Ah, tidak. Apa itu? Alien. Dan ternyata itu adalah seekor laba-laba yang terbang membawa benang. Bolanya?
Aku mau ayak makan rumput istirahat dulu. Laba-laba! Laba-laba! Istirahat dulu yuk. Makan rumput sama aku, makan daun. Oh, dia gak jawab? Dia sedang sibuk. Dia sedang sibuk, benar? Coba lagi sekali, pasti dia capek. Laba-laba, kamu pasti capek kan? Ayo makan rumput istirahat dulu sama aku. Ya karena dia sedang sibuk buat rumah. Karena dia ingin buat rumah. Dia ingin buat rumah, mungkin nggak ingin kita ganggu. Karena dia ingin sampai tinggi. Dia ingin buat rumah lain. Oh ya deh, kalau gitu, kalau kamu lagi sibuk, aku mau pulang saja, mau makan rumput sendiri. Makin gede suaranya. Aku kasih. Ini sudah terlihat bagus. Sudah. Bagus. Lagi sedikit ya. Lagi sedikit. Tapi capek tidak. Ada laba-laba di sini rupanya. Bagaimana di hari yang cerah ini aku ajak dia main lari-larian di bukit, pasti seru. Laba-laba, 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 yuk kita main lelarian di bukit yuk, pasti seru. Tunggaknya apa teman-teman? Bongol dia. Bongol. Coba lagi sekali, laba-laba, kamu pasti capek. Kita main di bukit yuk, main kejar-kejaran. Nggak mau lah. Ya nggak mau. Ya udah deh kalau begitu, aku main sendiri saja. Tada laba-laba. Tada. Tunggu. 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 Laba-laba ini kayaknya udah. Sepertinya rumahku udah mau selesai nih. Ya. Teman-teman nggak ada di sini. Cari makan. Ayo laba-laba. Ikuti aku. Kita cari makan. Laba-laba. Sini, kita cari makan. Akhirnya laba-laba selesai. Ada laba-laba. Laba-laba, kita lihat. Kejar. Silahat dulu. Kejar. Silahat dulu. Kejar. Hai, kamu kemana? Sini. 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 Istirahat dulu. Sini. Sini. Dia sudah kecapean. Kasihan dia ayam. Kalau gitu aku terbang saja lanjut. Apa ini? Akhirnya aku berhasil menjebak makananku di dalam rumah. Laba-laba, kamu sudah capek-capek mengejarnya tapi tidak mendapatkan. Sementara aku berhasil tanpa melakukan apapun. Padahal aku yang tadi mengejar-ngejarnya. Tapi kan rumahku ini memang hebat. Rumahku bisa menjebak siapapun. Aku kabur. Apakah kalian mau? Aku mau paginya bersama kalian. Aku membawanya. Ini lalatnya besar sekali. Wih, ini bisa aku. Ini cukup untuk 1 tahun. 1 tahun.
Dadah semuanya. Kira-kira kira-kira kalau aku ikut ke sana aku dikasih minta ya. Kira-kira dikasih enggak ayamnya minta? Coba ain aja. Enggak kok sana ya. Dadah. Dan begitulah cerita laba-laba yang sangat menyenangkan. Dia sangat sibuk sehingga tidak mau bermain dengan teman-temannya. Tepuk tangan untuk kita semua.